olah TKP. Ketika kita masuk ke TKP, yang alat kita gunakan alat kebakaran, deteksi kebakaran, kemudian juga sensing untuk alat yang digunakan dari apa satelit untuk menentukan titik api. Kita juga buat drone sehingga kita bisa fokus titik awal penyebab pertama dari mana. Baik. Ya. Sejauh ini kondisi dengan Pertamina sendiri seperti apa? Sudah kita koordinasi, cuma dari HSE kan belum ada informasi. Jadi kita sekarang dengan Pak Kadif Humas hanya ngecek lokasi awal saja. Kalau anggota kita sudah standby dari tadi malam jam 2 kita sudah standby. Hanya untuk masuk ke lokasi Pertamina perlu safety, perlu keamanan. Karena ini kan api. Jangan sampai ketika ada anggota masuk belum dianggap aman sehingga juga berbahaya untuk anggota kita sendiri. Baik, ya? baik. Sejauh ini apakah sudah bisa dikatakan cukup clear untuk titik api dari Pertamina sendiri, Pak? Kalau sementara kita belum mengatakan itu, karena di HSE belum ada informasi ini. Ya, kita masih menunggu nih. Mudah-mudahan setelah ini kita akan koordinasi lagi di Koramil. Kalau dianggap itu clear dengan HSE, ya kita akan segera oleh TKP. Cuma sekarang kita kan belum tahu nih apa masih ada korban tertimbun. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.